나무는 꽃뱅내기뱅이니라기야. 컴바스이라스이쿠비야사 꽃뱅내기뱅 라가막시냐. 거기스나기샤바주와 꽃뱅내기뱅 셀라마냐. 으또부또부또이 전바탕 일무 Ibu Tanggang merasa sangat sedih. Sambil menangis, dia mengangkat kedua-dua belah tangan dan berdoa. Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada si Tanggang bahawa akulah mak kandungnya. Tiba-tiba, petir berdentum. Angin bertiup kencang. Laut mula bergelora. Kapal si Tanggang terumbang ambing. Tanggang pun menjerit. Tetapi sudah terlambat. Tanggang bertukar menjadi batu. Habis macam tu je. Memang cerita si Tanggang habis macam tu. Jadi, apa yang Ipin belajar dari cerita tu? Upin tahu. Kita mesti mengenang jasa kedua orang tua. Betul-betul? Lagi, yang paling penting, apa? Jangan jadi anak dahaka. Anak-anak kena dengar cakap ibu bapa. Itu pun tak tahu. Ayah kak ni, manalah Ipin tahu? Kalau tak tahu, maknanya Ipin tak faham apa yang dibaca. Sebab tu tak tahu apa pengajarannya. Jadi, tak payah susah-susah baca buku. Sia-sia je. Rose, apa cakap macam tu? Engkau patutnya menggalakkan adik-adik engkau membaca. Heish. Betul. Sekarang, Upin pula nak bercerita. Dengar ya. Pada zaman dahulu. Upin? Dah tahu apa pengajarannya? Tak tahulah tu. Pergi baca balik. Dah tahu baru cerita. Faham? Faham, Papa. Lembu dan kambingnya menjadi semakin banyak. Sedang Mak Cenik mengira lembu dan kambingnya, tiba-tiba Mak Cenik jatuh dari pokok. Ayah! Banyak sakit, Kenapa ketawa? Mak Jenin tak cakap macam tu. Sepatutnya macam ni. Aduh, sakitnya. Sama lah. Memang maknanya sama. Tapi ingat apa cikgu cakap? Bahasa jiwa bangsa. Jadi, jangan guna bahasa pasar bila bercerita. Faham semua? Faham. Banyak buku kau. Pinjam satu. Tak boleh. Aku sayang buku-buku ni. Daddy aku belikan. Dia suruh jaga baik-baik. Tepi-tepi. Kawan-kawan. Dengar Jarjit Singh bercerita. Turun. Once upon a time, there lived a king and his 5 princesses. Wow! Bahasa orang putih! Hebatlah, Jarjit! Apa tajuk cerita?
Ya, huh? Jadi. Oh, saya lupa. Nanti. Mana dia title? The title is The Kingdom of Limes. Saya sambung. After fighting, two princesses were caught by the demon. Takutkan. Hai, kenapa tiba-tiba berlawan? Macam tak bersambung je cerita ni. Nanti ya. Aloh. 5, 10, 5, 10. Ayo apa? Mana 6, 7, 8, 9 pergi? Cepatlah, Jaji. Cepatlah. 2, 3 muka surat tada. Charger tak boleh cerita. Terima kasih. Surat tada, charger tak boleh cerita. Terima kasih. Buang masa aku je. Baik, tak payah cerita. Cerita lah yang lain. Banyak muka surat sudah kena koyak. Macam mana mau cerita? Kenapa baca buku koyak? Mana tahu. Saya pinjam juga. Sebab tu aku tak bagi pinjam. Nanti habis kena koyak. Siapalah yang koyakkan? Tak baik. Kita kena sayang buku. Buku untuk baca. Baru boleh jadi pandai. Kalau dah koyak, nak cerita apa? Cinta abadi. Cinta yang satu. Bersemi jua. Apa itu cinta? Hai, buat apa tu? Saja tengok buku-buku ni. Akak suka baca buku-buku macam ni. Ada pengajaran ke? Ada. Kau budak kecil, mana tahu. Dah, tepi-tepi. Sibuk je. Pergilah duduk kat meja sendiri. Akak, boleh pinjam satu? Nak baca. Yang ni tak boleh. Untuk budak-budak, baca yang ni. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi semua. Dah puas bercuti, kan? Cikgu harap semua sudah bersedia dan bersemangat nak belajar semula. Cikgu! Ya, Isan? Saya dah baca banyak buku cerita. Tengoklah. Wah, bagus tu. Yang lain macam mana? Saya pun ada baca banyak, cikgu. Apa raja cini? Sibuk. Yang ni... Apa maksudnya, Mimi? Oh, ini Garuda yang mana?
Jadi, esok cikgu nak dengar murid-murid ceritakan apa yang telah dibaca. Boleh? Boleh, cikgu. Huh? Ada orang main layang-layang. Mari tengok. Mari, kita boleh main juga. Cepat. Boleh. Aku tak habis baca buku lagi. Nanti esok tak tahu cerita. Alah, kejap je. Malam nanti bacalah. Aku langsung tak baca. Buku pun tak ada. Habislah kamu, Fizi. Nanti kena marah dengan cikgu. Cikgu marah? Tak apa, aku pinjamkan satu buku. Nah, tapi janji, jaga baik-baik. Jangan koyakkan. Apa janji? Dikasih, San. Sayang kau. Apa kau ni? Mai, kau macam mana? Aku ikut je. Baca buku banyak-banyak. Jadi, tulislah tajuk buku. Ha? Nampak banyak. Tak payah nak baca semua. Baca satu je,
tak boleh cerita. Itu tak jujur namanya. Tak payah nak pura-pura. Kan lagi bagus kalau betul-betul baca. Baru berfaedah. Faham apa yang Opah cakap ni? Faham, Opah. Faham, faham. Yih! Ha? Rose? Cerita ini diakhiri dengan peribahasa berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Sahabat, untuk selamanya kau dan aku bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya Charjit Singh. Terima kasih. Bagus. Ada peribahasa lagi. Siapa pula nak cerita? Saya, cikgu. Saya. Kamu pandai ke cerita? Silakan, Susanti. Judul cerita saya, Malin Kundang Si Anak Durhaka. Dahulu kala, alkisah sebuah keluarga. Tidak lama kemudian, angin dan petir bergemuruh menghantam dan menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang kaku dan kemudian menjadi batu yang menyatu dengan karang. Macam cerita aku. Itulah balasan. Tapi tajuk cerita ini lain. Tamat. Terima kasih, terima kasih. Cikgu, cikgu. Ini cerita si tanggang anak derhaka, bukan Malin Kundang. Ya benar, Malin Kundang. Bukan si tanggang. Tanggang? Malin Kundang. Tanggang? Malin Kundang! Tak kisahlah si tanggang ke, Malin Kundang ke. Yang penting, kedua-duanya ada pengajaran. Apa dia? Kita mesti mengenang jasa kedua orang tua, jaga dan dengar cakap mereka. Betul, betul, betul. Betul. Sekarang, keluarkan kad bacaan. Cikgu nak tengok berapa banyak buku kamu dah baca. Saya baca banyak. Fizi, kenapa kosong? Kamu tak baca buku? Saya tak ada buku cerita. Tak ada seorang pun yang boleh pinjamkan buku pada Fizi. Semalam saya bagi pinjam. Dia jatuhkan dalam lumpur. Saya ambillah balik. Tak salah kan, cikgu? Fizi, bila pinjam barang orang, kena jaga baik-baik. Baik, cikgu. Esok, cikgu nak tengok ada buku yang dibaca dan boleh terus bercerita pada semua. Ingat, Fizi. Banyak buku baca janji. Bagus. Ipin, Ipin, kamu baca dua buku je. Buku sama pula tu. Si tanggang dan buku masakan. Buku masakan bukan buku cerita. Mana ada pengajaran? Ada. Cerita macam mana nak masak? Pengajarannya, kita tahu masak. Bukan tahu makan je. Macam inilah bagus. Baca, belajar dan ingat. Lepas tu kita kongsi cerita tu bersama. Dapat dengar banyak cerita dan dapat banyak pengajaran. Faham semua? Faham, cikgu. Simpan lah elok-elok. Simpah-simpah. Sampai murah je. Budak-budak ni. Sakit. Simpah kat mana? Siap. Wah, cantik. Pandai korang. Lari, lari.